Hai korang, hari ni saya dengan tim akan join aktiviti Seagrass tau. Ha, excited tak nak tahu apa yang best? Kalau korang nak tahu, jom ikut kita orang. Perjalanan dari JT ke kawasan Seagrass mengambil masa lebih kurang 25 minit dengan menaiki boat. Sepanjang perjalanan, dapatlah kami tengok pemandangan yang sangat cantik dan unik. Sedar tak sedar, dah 20 minit perjalanan. Dah sampai pun ke kawasan Seagrass. Wah, makin excited ni buat ni. Disebabkan ini adalah kawasan Seagrass, so perkara pertama yang kita orang belajar adalah mengetahui jenis-jenis Seagrass yang terdapat di sini. Antaranya seperti Halophila, Thalassia, Enhalus dan banyak lagi. Tapi kan part paling excited of course lah bila dapat tengok haiwan-haiwan yang ada kat sini. Dapat pegang serta rasai sendiri, memang excited habis tau. Banyak juga tau haiwan yang terdapat dekat Seagrass ni. Antaranya seperti Sista, ada juga spesies Sista yang berbeza dekat sini yang dikenali sebagai Chocolate Chip Sista. Selain itu, ada juga spesies landak laut yang dikenali sebagai Princess Sea Urchin. Yang ni pula adalah siput kilah atau nama saintifiknya ialah Cymbiola nobilis. Katanya siput kilah ni sedap tau kalau dimakan. Maybe kita boleh try rasa next time. Mati ni. Ha ni yang dah mati. Nanti kalau aku jumpa yang hidupnya. Dia di dalam. Ada dia dalam dia. Dia ni so apa panggil puting beliung. Ha, puting beliung. Apa itu? Sini kan. Puting beliung kan. So, dia ni kalau orang kampung akan buat like bakar ke rebus. But mostly adalah bakar lah. Bakar sebab lagi senang. Kalau nak tahu dia masak, nanti dia akan kita buka sendiri. Sedap ke? Sedap, isi dia manis. Tadi kita dah jumpa siput beliung yang dah mati kan? Jom kita try cabut siput beliung yang masih hidup ni pula. Kita tengok berjaya ke tak? A few moments later. Mana sikit je lagi? Kenapa besar? Last but not least, hari ni saya dapat rasa buah yang ada dekat laut tau. Apa yang rasa dia? Apa nama dia? Wastu. Wastu ni daripada pokok rumput laut itu Enhalus. Inilah panggil dia. Wastu. So, korang tahu tak? Ni adalah first time. First time saya turun ke Seagrass. So kat sini saya dapat tahu banyak spesies Seagrass, banyak binatang yang hidup kat sini dan banyak ilmu yang saya dapat kat sini. Dah settle aktiviti untuk hari ni. So kalau korang nak tahu next aktiviti yang akan saya join dengan kelab alami, stay tuned and see you guys in the next video. Bye-bye korang. Discover from Island.